Dua orang ABK pesiar Australia asal Provinsi Jambi telah dikarantina di Bali. Keduanya akan kembali ke Jambi usai menyelesaikan masa karantina selama 2 pekan. Kemudian, tim gugus penanganan COVID-19 Provinsi Jambi akan kembali mengkarantina kedua warga tersebut di Bapelkes Bijuan. Dua orang anak buah kapal asal Provinsi Jambi yang bekerja di sebuah kapal pesiar berbendera Australia harus melewati karantina sebelum pulang ke kampung halamannya. Ini dikarenakan sesuai dengan protap kesehatan yang berlaku untuk mencegah penyebaran virus corona. Juru bicara penanganan COVID-19 Provinsi Jambi, Johan Syah, mengatakan dua orang ABK tersebut telah datang ke Indonesia pada Rabu 15 April 2020. Hanya saja saat ini keduanya tengah menjalani proses karantina selama 14 hari di Bali. Johan Syah menuturkan, setelah keduanya menyelesaikan karantina di Bali, selanjutnya dua orang yang belum diketahui identitasnya tersebut akan mendapatkan perlakuan karantina kembali di Balai Pelatihan Kesehatan di Bijuan, Kabupaten Muara Jambi. Mengenai kedatangannya nanti, tim gugus tugas penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Jambi telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pihak bandara. Itu ABK WNI ya, dari kapal dari Australia yang saat ini tanggal 15 kemarin sudah dikarantina di Bali. Jadi sudah dikirim surat ke semua gubernur termasuk kita. Jambi ada 2 orang ABK kapal yang dari Australia ini, dan kesepakatan tadi akan kita karantina kembali di Bapelkes Bijuan selama 14 hari. Itu terhitung dari hari apa, Bang? Saat ini mereka belum kembali. Jadi kita tetap komunikasi dengan kapan mereka pulang ke Jambi. Saat ini hanya dilaporkan bahwa tanggal 15 April kemarin mereka sudah sampai di Bali dan dilaksanakan karantina, dan kalau 14 hari ke depan mungkin ya hampir akhir bulan ini kita tunggu saja. Namun kita sudah melaksanakan informasi kepada teman-teman perhubungan, kemudian teman-teman dari kesehatan bandara KKP maupun dari JM Angkasa Pura, agar informasi ini dan kedatangannya akan kita lakukan protokol kesehatan yang ketat. Clifford Patria, JEK TV, melaporkan.